Oke sahabat olahraga, jumpa lagi di channel Timnas Live, yang selalu memberikan informasi seputar Timnas Indonesia setiap hari. Aturan baru FIFA, Timnas Indonesia mendapat peluang melenggang ke Piala Dunia 2026. Namun sebelum kita bahas, subscribe, like, channel ini dulu, jangan lupa tekan loncengnya, supaya Anda tidak ketinggalan info seputar Timnas Indonesia setiap hari. Yang sudah subscribe, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga Anda diberi kesehatan dan kemudahan rizki, amin. Angin segar datang untuk Timnas Indonesia, yang mendapat peluang melenggang ke Piala Dunia 2026 dengan aturan baru FIFA. Pencinta sepak bola di tanah air sejak lama menantikan Timnas Indonesia bisa tampil di pentas dunia. Pasalnya, sejak berdiri dan tampil sebagai Timnas Indonesia, skuad Garuda belum pernah sekalipun lolos dari kualifikasi Piala Dunia. Namun, kini api harapan kembali muncul lantaran adanya perubahan peraturan yang dicanangkan Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, untuk Piala Dunia 2026 mendatang. Perubahan tersebut merupakan penambahan kuota peserta untuk Piala Dunia 2026 dari 32 tim menjadi 48 tim. Peraturan baru ini pun ikut mempengaruhi kuota zona Asia yang melonjak menjadi 8 slot, dari sebelumnya hanya 4 slot. Penambahan slot zona Asia tentu akan menambah peluang bagi Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Kanada, Amerika Serikat dan Meksiko. Namun, jika ingin impian tersebut terwujud, Timnas Indonesia tetap perlu bekerja keras untuk bisa menjadi bagian dalam 8 slot tersebut. Pasalnya, Timnas Indonesia bisa dibilang masih terengah-engah untuk bertanding di wilayah Asia Tenggara, sehingga butuh skuad yang lebih kuat untuk bisa bersaing di Asia. Untuk itu, langkah pertama bisa dibuktikan dengan tampil gemilang di Piala Asia 2023 agar bisa mantap bersaing di level yang lebih tinggi. Kualifikasi Piala Asia 2023 yang akan diadakan pada Juni tahun 2022 mendatang, menjadi batu loncatan yang penting untuk Timnas Indonesia. Setelah bisa lolos ke putaran final Piala Asia 2023, Timnas Indonesia masih harus terus berjuang melawan rival-rival yang lebih kuat lainnya. Berikutnya, Timnas Indonesia masih memiliki waktu untuk melakukan evaluasi dan pembenahan diri sebelum ikut dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 2024 dan 2025 mendatang. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak info ini. Kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan bagikan video ini. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih.